Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mereview langsung 2 unit. Review singkat. Ini sama-sama paket Bupati. Sama-sama warna silver. Ini silver Innova Ribbon, ini bukan. Buat teman-teman bisa buat perbandingan yang warnanya senang silver Innova Ribbon. Kelihatan seperti ini. Ya, ini memang kelihatan lebih gimana ya, lebih baru warnanya. Kalau ini metaliknya banyak, lebih kalem gitu. Body kitnya teman-teman bisa buat perbandingan langsung kalau dari dekat seperti ini, pilih yang mana. Ini saking panasnya saya tak sedikit berteduh ya teman-teman. Nah, ini intinya dari kita ambil video ini, teman-teman bisa buat perbandingan antara body kit Yaris dan body kit Drive 68, dan antara ductile dan TRD, pilih mana. Kalau pendapat saya pribadi, saya manis yang ini kalau untuk model body kit, tapi untuk warna saya senang yang ini. Itu nih terus. Oh ya, dari depan tadi ya. Antara body kit dari depan itu, antara Yaris dan TRD. Yaris ternyata cakep ya. Yaris dan TRD. Nih. Pilih mana teman-teman? Yaris itu kelihatan kayak ada ini, kayak nangis gitu ya kalau saya gambarinnya. Kalau ini kelihatan simple banget body kitnya. Gitu. Kalau dari samping ini yang pakai Galago Max, ini yang pakai Drive 68. Teman-teman pilih yang mana silahkan. Nah, seperti ini perbandingannya. Kita geser ke sini dulu. Seperti ini, terus kita geser ke sini. Nah, kalau saya senang yang ini kalau buat sampingnya. Seperti itu. Gini ya teman-teman. Nih. Sama-sama manis. Ini warnanya karena ketutup pohon ya, jadi agak seperti ini. Gitu. Oke. Tidak udah berlama-lama, seperti itu aja teman-teman. Kalau untuk dalemannya sama semua, power window, alarm, central lock, sama double din TV sudah pasti paket Bupati. Contoh paket Bupati seperti ini ya teman-teman ya. Cuman fog lamp tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.